ini bos, ini apa? Nungguin lagi di penekanan di ini di dada ya untuk RGP. Nanti kalau Anda benar dia di tengah right, benar berarti. Kalau ini berarti kurang tepat gitu. Kalau ini kelebihan, maksudnya apa? Nekannya itu loh. Apa tekanan? Katakan lebih kurangnya kan sampai 4 cm ya, 2-4 cm ya. Nah, yeah. Jadi kalau kedalaman dia nanti excessive ininya atau less. Tapi kalau tepat dia nanti lampunya nyala. Sama juga dengan yang napas juga. Kalau napas yang nggak benar atau nggak masuk ke sana, berarti nanti dia less. Kalau dia benar, tepat, sesuai dengan yang bisa, memang apa-apa, volume yang pas, dia right. Kalau excessive berarti kelebihan. Resikonya baru trauma. Maksudnya, alveolusnya terlalu banyak ininya. Tekanannya terlalu tinggi, ya? Jadi, usahakan kita bekerja. Jadi, Anda nanti yang dilatih sekarang adalah, Anda udah bisa kira-kira sekarang, oh, saya kalau mau RGB itu seperti itu loh ininya. Apa? Tekanannya sama iramanya. Terus, kalau mau nyuk, seperti itu yang pas. Karena ini ada indikatornya, pas atau tidak. Ya kan, kalau selama ini kan, kalau kita nggak pakai alat ini kan, kita kira-kira aja kan. Kalau ada yang nyuk, itu aja. Ya kan, padahal itu nggak ada ngaruhnya ke pasien. Gitu. Nah, jadi ini nanti ketahuan nanti apakah benar atau tidak volume yang kita berikan ke pasien. Prinsip-prinsip yang lainnya sama. Hanya ini alat ini membantu kita untuk ini aja. Mengetahui. Untuk mengetahui udah benar atau belum ini yang kita lakukan. Sama juga pengembangan parunya nanti kelihatan pada saat kita tiup, ya. Karena dia ada ininya. Ada kol panjangnya? Ini kan karena dia baru, belum di cas kan? Ini baterainya. Coba kita on. Ya. Ya. Nyari kabel. Ini kok ada kabel nih? Nekannya benar atau tidak, nanti ngautnya di sini. Frekuensinya benar, nanti dia ininya juga di sini. Nanti cari. Kabel panjang. Ini benar-benar kosong ini. Di ini ada di kelas ya? Kelasnya kan ada. Jadi nanti head seal itu benar-benar harus benar ya. Yeah. Ini. Kalau enggak nanti dia enggak ini. Itu karotis ya, jadi bisa diraba di sini. Nah, jadi harus benar-benar head seal, chin lift langsung. Kalau enggak nanti enggak masuk dia. Nah, ini tinggalan aja ya. Tahu ya, kalau itu ada nanti buktinya, ada ini ya,
Nah, udah diingetin ya dari awal ya. Jadi tidak ada yang berkomunikasi, apalagi depan pasien. Nanti ada tindakan. Enggak taunya. Enggak, ini kalau kayak itu ada Pak. Kemudian bergandengan tangan kalau boleh. Bergerumbulan juga enggak boleh. Dan semua itu yang nanti dijelaskan pada saat di orientasi. Kemudian kita program rumah sakit itu pasien safety. Berarti apa? Keselamatan pasien. Jadi jangan pernah melakukan tindakan tanpa sarung tangan. Ya, jelas ya, kalau memang butuh proses steril, sarung tangan steril itu sudah ada di rumah sakit. Kalau yang on, berarti kita ini kan lagi. Ya, termasuk juga misalnya TTP. Kalau misalnya pasien baru, pakai handscoot. Yang misalnya kecelakaan lalu lintas, pakai handscoot. Kita nggak tahu dia dari mana, ya. Ini ya. Sama kemarin mana Panggi? Panggi sama Yoga ya, saya minta tolong membantu koordinir semua alat-alat termasuk di bandara, koper dan sebagainya. Jadi koordinasinya dari Panggi sama Yoga. Timekeeper, kalau kita turun-turun, tanya turun di mana? Kita turun jam berapa? Jadi yang lainnya di marah nanti kalau ditunggu ya. Saya udah kasih mandat nih sama Panggi dan Yoga. Karena nanti kan yang periode pertama yang bareng Anda kan bapak-bapak semua, karena bapak-bapak yang udah tua. Nanti takutnya beliau nggak ini lihat semua ini Anda. Jadi Panggi sama Yoga bertanggung jawab. Jadi kalau yang terlambat boleh nanti kasih hukuman. Dicatat aja berapa kali dia terlambat. Ya kan, kayak gini, di mana kita punya waktu 1 jam. Ternyata ada yang lebih dari 1 jam. Hanya boleh lebih 5 menit. Lebih dari itu tinggalkan. Jadi kasih tahu ya, sopirnya sudah ini juga sudah seperti itu. Jadi kalau yang lele-lele, nah, nih. Right ya. Eh, kelebihan, terlalu tekan tadi, ya. Dalam masuk. Oh. Pas, pas. Apa? Ini udah kejang tuh. Nah, ketahuan. Mana kasain tadi? Kasap, mamut. Kalau ini pas. Kasap air yang ini. Kasap itu lah. Benar ya. Benar itu. Kasain aja lah. Jangan ikut aja ini ya. Ini diikut ini. Ini jadi ini, panduan ini, kita ini. Satu dan dua dan tiga, nah itu ini ininya. Jadi makanya kita latihan ini di lama itu irama itu. Nah ini kan jangan ini salah ya. Ini pasti salah. Nah, itu. Coba deh cepat deh. Ayo diulang. Ayo siapa aja? Eko sini. Coba siapa lagi? Eko ya. Kalau ininya hijau berarti RW-nya benar. Belum pas RW-nya belum. Nah, ini benar. Jadi inilah yang benarnya hektil chin lead-nya. Ya, jadi posisinya seperti itu. Jadi ininya ini lurus. Enggak lurus. Oke, nah sekarang tiup. Tiup. Benar atau enggak ya? Lihat. Salah. Enggak ada apa-apa di sana. Kan Anda berarti sama ini sama itu. Tarik nafas dalam dulu. Nah, tiupkan. Kenapa? Hidungnya kan ditutup. Makanya dia enggak ini. Tangan lagi hidung. Lagi hidung. Ini tengok.
Lah, enggak. Pak ini di dalam ya. Pantesan kalau Jaiko begininya sampai malam kok. Kayak terus gitu. Ngembang. Mantap banget ya. Kelebihan.
dari awal. Ayo. Sekarang mulai. Malah enggak ini, enggak nampaknya lagi. Tadi menyemang. Ada bunyi yang lebih. Kertasnya malah enggak.